Budak-budak masa takbir ada. Allah terima kan? Allahu Akbar. Budak-budak. Allahu Akbar. Lepas tu hilang. Ada dia. Tapi lepas takbir, orang takbir Melaka, orang boleh tak pergi marah dia? Tak boleh dah. Dia pun akan tengok kawan dia. Betul. Betul tak? Sini kita tak? Sama je. Pergi Kuala Lumpur kita juga. Mekah kita juga. Sama saja. Nah, Indonesia. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya iman dan Islam di dada kita guys ya, dan juga kesehatan yang sangat-sangat tak terhitung jumlahnya ya guys ya. Terutamanya adalah kesehatan yang mana kalau kita hitung tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita guys ya. Oke, kali ini kita akan mengaji bersama Ustadz Azhar Idrus ya guys ya. Banyak sekali konten-konten daripada Ustadz Azhar Idrus yang membuat kita itu menjadi sadar, tahu, faham akan ilmu seperti itu ya guys ya. Nah di sini guys ya, kita akan mendengarkan ceramah Ustadz Azhar Idrus dan tanpa berlama-lama jom kita tengok videonya. Let's go. Sang anak tidak beri duit pada ibu bapak yang sudah tua. Ibu bapaknya sudah mampu untuk tanggung kehidupan seharian mereka. Okay. Dengar baik-baik. Jika ibu bapa kita bukan fakir miskin, anak sunat beri duit atau hadiah. Ah. Faham tak? Jika ibu bapa kita bukan fakir, bukan miskin. Faham? Sunat beri hadiah. Beri duit dan sebagainya. Tetapi jika ibu bapa kita miskin, wajib kena beri. Kadar mana yang boleh supaya dia tidak miskin. Contoh kita duduk di Peluh ni senang sikit. Mak kita duduk di apa benda ni, Sungatong ni susah. Contoh, mereka dua orang, mak dengan ayah kita nak 1,000 sebulan. Tapi tak dapat. Dapat 600 je sebulan. Mak dengan ayah kita, hak duduk Sungatong. Anak hak Peluh ni, wajib kena tambah 400 ya. Biar Allah jadi 1,000. Tak tambah, berdosa setiap bulan. Allah. Faham tak eh? Ya Allah, ini ilmu baru bagi kita guys ya. Bagaimana tugas anak kepada orang tua. Jadi kita juga memperhatikan ya, memperhatikan orang tua kita seperti itu ya guys ya. Itu menambah wawasan dan pengetahuan dan terutama dalam apa namanya berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah, jazakumullah husain. Apa wajib atas anak bila ibu bapa miskin? Dah kita beri dah. Lepas kena dengar, tak dengar, tak tahu. Tak tahu Ustaz. Dia main tak tahu gitu. Datang dunia boleh jawab tak tahu dalam kubur. Tak tahu apa. Isu tu tak perlu. Nyanda dia macam kubur. Nak? Allah. Dia kalau datang dunia orang tua tak kena faham. Pasal tua dah. Dalam kubur kena, tak kira tua pun. Faham? Atas dunia kalau orang curi. Nah, curi di Peluh ni habis piti orang, beribu malam hilang. Tiba-tiba kepung-kepung dapat. Umur 32. Orang besu. Orang kata. Orang kata tak? Kata dah umur 32. Kalau umur 115, orang kata tak? Tak, dah lah siang dia. Faham? Dalam kubur, umur 400 dia kata. Faham? Kerana muka nakik, tidak ada kasihan pula. Faham? Kerana tugas dia, soal dan azab. Masya Allah. Tapi sungguh banyak kita ni tak ingat ibu bapa. Ibu bapa senang tak ada masalah lah. Ibu bapa susah. Nah. Ha. Beli baju raya tak ajar beli kemah. Kasut raya ayah tak ajar beli. Ayah kita ni bukan mitok mahal-mahal. Beli lah baju selar dia badan dah. Betul tak? Betul. Nah. Ha, nak raya haji dah ni. Beli haji ke ayah selar. Pasang malam. Gambar adudu. Nah. Nah, ada masalah lah. Suka aja. Oh, anak aku ingat aku pada baju Peluh ya. Betul tak? Ada kita. Kalau kita beli siapa ke beli? Bini. Tanpa macam gajah bini. Pang, sombak. Pagi petang sombak lah uluk. Wah, wah bini. Bini tu mata tak kejang, mata tak celik lagi, ngunyak tu. Malah mata kejang dah ngunyak lagi. Pang lagi. Nah, banyak sekali beli sepik, sejabe, habis bici gitu. Bukan salah beli ke bini. Tak ingat ke ibu bapa. Betul tak? Ha? Ingat.
berzina kemudian dapat anak, adakah sah nikah dengan anak dia? Tapi saya taklah. Ha, kahwin dengan mak anak itu. Berkahwin dengan baik, seorang laki-laki berzina dengan perempuan lalu dapat anak, anaknya perempuan. Bapa zina tu boleh tak kahwin dengan anak zina? Apa lagi soalan? Okey, anak itu tidak dibinkan kepada bapa. Tapi orang bertanya Nabi, keturunan mana anak zina? Nabi jawab, al-waladu lil firas, anak zina keturunan sebelah mak. Okey, anak zina sahih sebelah mak. Neh, jadi kalau mak mati anak zina tu dapat pusaka macam anak yang lain. Ingat neh? Anak zina dia ada mak dia, betul tak? Mak dia tu mak betul. Yang tak betul ialah bapak dia, bukan bapak. Okey? Ha, mak tu keturunan dia. Mak kepada mak zina tutup dia yang sahih. Adik beradik mak zina tu bapak saudara anak zina. Faham lagi? Dia hanya kena sebelah mak. Tidak ada sangkut paut sebelah ayah. Okey? Jelas. Sebab tu ada datanglah perselisihan ulama. Apabila perkahwin, apabila anak itu sudah tidak diiktiraf, sekarang kita panggil anak tak sah taraf, boleh tak bapa yang zina dulu kahwin dengan anak? Al-khuruju minal khilaf mustahab, sebaiknya kita keluar dari khilaf ulama, iaitu jangan berkahwin. Ya. Kerana sebagian ulama memasukkan anak zina itu dengan bapa zina seperti anak tiri, iaitu orang yang sudah kita setubuh mak dia. Bila kita sudah setubuh mak dia walaupun dalam haram, maka jadi haram pula anak itu. Patut orang hubungkan anak zina itu dengan laki-laki zina seperti anak tiri. Faham lagi? Jadi anak tiri boleh kahwin? Tak boleh kahwin. Bapa tak boleh kahwin kerana kita jimok mak dia. Faham lagi? Ha. Tapi kalau kita nak jimok mak, boleh tak kahwin? Boleh kahwin. Ha. Kita kahwin dengan janda, dia ada anak puan. Faham lagi? Kita nak jimok mak tu, kita tengok ada anak puan, kita cerai mak, nikah dengan anak. Sah. Kalau muka tak memandu lah. Tapi sah. Bila sah? Sebelum mujimok mak. Dan mujimok mak dia, walaupun tak dah sendiri, sekarang ni, hukumnya anak itu sudah anak tiri. Haram kahwin sampai dia. Apakah hukum bawa anak-anak ke masjid kerana mengganggu orang semayang? Ha. Dia tahu dah anak dia memang dibawa untuk kacau orang semayang. Haram bawa. Ha. Dah tahu lah kacau orang semayang. Tapi bawa tujuan nak suruh kenal masjid. Nak suruh biasa dengan masjid. Tapi dia kadang-kadang pergi main. Dah haram bawa. Bawa dah. Faham lagi? Ha, batu ulama' kata, jangan larang kanak-kanak mari masjid. Kerana kanak-kanak mari masjid sejak zaman Nabi. Ha. Cuma bila mereka main, kita kabarlah. Jangan main. Masuk dalam. Nasihat itu, walaupun dia tak ikut, dia akan loading dalam hati dia. Faham? Nah, nanti ada blok orang lain blok. Jangan main, jangan bising, dengar orang ngajar. Oh, masuk blok benda tu. Walaupun dia tak ikut. Kita sapa-sapa tengok, eh, panjat tiang sedih. Jangan panjat. Dia tak turun, kita tengok. Eh, bawa. Faham? Kenapa? Tapi jangan panjat tu ada dalam hati dia. Ada. Nah, sebab tu lama-lama dia akan jadi molek. Faham? Yang dilarang tu ialah yang melampau. Okay. Kalau main, semua main. Tok Imam, tanya Tok Imam seluruh Malaysia. Masa kecil main tau. Main lah. Tok Imam, Tok Imam Masjid Negara, Tok Imam Masjid Negeri. Baik-baik-baik tau. Masa kecil itu umur 4 tahun, main ke tau? Ha, tak? Sama je. Faham? Biasa tu. Ada satu tempat kita kuliah, masa semayang, dengar orang main, orang main dalam kolam. Rupanya dua beradik berenang. Dia nak lama dah. Tak lagi kolam. Kolam tu comel macam kolam renang. Tapi kolam wuduk besar. Kau lupa tu lah. Faham? Ha. Jadi kita dengan dalam kita mayang, gerak temung. Kuat lentang 200 meter. Faham lagi? Ha lah. Nah, biasa lah budak-budak. Betul. Nah, ha. Dia akan keluar masa mana daripada sof. Nah, lepas takbir.
Dak-udak masa takbir ada. Allah tak iman kan? Allahu Akbar. Dak-udak. Allahu Akbar. Lepas tu hilang. Ada dia. Tapi lepas takbir, orang takbir Melaka, orang boleh tak pergi marah dia? Tak boleh dah. Dia pun akan tengok kawan dia. Betul. Kita nak berhati tau. Faham betul sih. Ha? Betul, betul, betul. Datang petihah, ada. Situ rongok, sini rongok, situ berlubang, sini berlubang. Jadi main belakang. Faham lagi? Itu dah. Sini kita dah. Sama je. Pergi Kuala Lumpur gitu kau. Mekah gitu kau. Sama saja. Nah, Indonesia, nah, Bangladesh, sama. Perangai budak-budak. Ramai. Ramai. Ada gimai ongek untuk orang duduk tamu tu. Ada gimai selipar banyak. Ada gimai air wudu. Betul tak? Ada pelik. Yang peliknya Tok Siok main. Ha, orang semayang Tok Siok. Dia main ultraman. Ha, baru pelik. Tak? Ha, jadi budak-budak tak pelik. Jadi, bukan kita lah bila tengok dia bermain. Siapa yang baru siapa? Adik, jangan main. Ini semayang. Ini semayang. Supaya masuk dalam hati. Okey? Cuma kalau melampau batas, maka yang itu hendaklah kita jangan bawa. Ha. Oh, teruk dah lalu lah. Neh, ha, teruk mana tu imam sujud je ke selok air. Dia imam pula dah akan duit itu. Bang, awal dia awal. Alright, ya, dah selesai videonya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jazakumullah Ustaz Azhar Idrus yang memberikan banyak pemahaman dan juga banyak ilmu kepada kita semua. Tentunya di sini ada hal tentang anak tak bagi duit kepada ibu bapa macam tu. Lepas tu kita juga mendengarkan berkahwin dengan anak yang berzina tu tak boleh kan, sampai kiamat pun tak boleh. Dan yang selanjutnya adalah bawa anak ke masjid tu mengganggu orang solat. Soal macam ni tu memang banyak lah. Tapi ada beberapa anak yang baik, ada beberapa anak yang macam tu lah. Setelah takbiratul ikhram langsung pergi bermain dengan kawan-kawan sekali macam tu. Dan itu okey. Yang terpenting kita memang tidak ada niatan di dalam rumah itu. Ketika kita niat dari rumah, kita niatnya untuk mengajari anak itu dekat dengan masjid. Tapi bukan niat untuk mengganggu orang seperti itu ya guys ya. Kita dapat banyak di sini pencerahan dan juga ilmu daripada Ustaz Azhar Idrus. Jangan lupa guys lah, like, share, komen dan subscribe. Kita ambil yang baik. Dan apabila kawan-kawan ada apa-apa pertanyaan, bolehlah kolom komentar kat bawah. Siapa tahu ada orang-orang yang di sini yang boleh jawab macam tu kan. Okey, terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Wabil Tudri. Assalamualaikum.